Halo Kader, jumpa lagi sama gue Juli. Hari ini kita masih dengan konsep yang sama, ngebahas Itenso. Kita hari ini akan membuat es coffee latte, tapi kalau sepi-sepi aja gak enak ya. Pakai sirup hazelnut dari Will & Co. Sudah halal, sudah BP POM. Coba gua ambil sampelnya dulu. What? Mantap jiwa. Sampel dari Will & Co. Kemasan terbaru. Mantap. Yang kita siapin apa ya? Gelas buat larutin espressonya tuh. Jangan lupa panasin air. Kita pakai 30 ml air, 3 gram Itenso. Jangan sampai kebalik, bro. Oke, brother. Siapin dulu Itenso-nya, brother. Oke. Sudah masuk Itenso-nya, 3 gram. Kita tuang air panas selanjutnya. Mungkin nih di sini aja kali ya, biar seru. Kita tuangkan air 30 ml. Aduk sampai merata, larutkan dong, mantap. Oke, brother, pelan-pelan aja aduknya, brother, sampai larut. Terus jangan kaget kalau masih ada butiran-butiran kopi, karena ini instant coffee asli dari espresso tanpa bahan kimia dan esen. Real coffee. Oke, sudah larut, mantap. Kita siapkan gelasnya. Dan lupa es batu secukupnya. Kita pakai sampel. Oke, hazelnut, mantap. Ini sudah halal dan BP POM, jadi nggak usah cemas dulu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan. Ini cukup 30 ml. Oke, sip. Susu. Baru kita tuang espresso juga. Mantap juga. Hazelnut latte. Mantap, es. Selanjutnya, kopi susu garen yang lagi kekinian. Bisa? Bisa. Ini kita singkirin dulu, bro. Oke? Okay? Mantap. Sama kayak tadi. Siapkan gelas. Kita masukkan Itenso-nya 30 ml juga karena kita ngikut base-nya espresso. Oke. Sip. Tutup rapat, bro. Larutkan dengan air panas 30 ml. Asik. Jadi udah simple sekarang tuh, mau bikin apa aja, basic kopi kita udah buatin base-nya. Jadi buat bikin di rumah, apalagi menjelang puasa kan. Jadi mau buka di rumah, mau di masjid, di mana itu bisa. Simple, nggak perlu kemana-mana, di rumah aja. Jadi bisa nongkrong di rumah sama keluarga, sama orang tua, ngopi-ngopi bareng. Tanpa harus punya mesin kopi, tapi pakai Itenso. Kita siapkan gelas. Karena ini gula aren, kita butuh gula aren sama creamer. Dari Will & Co juga pastinya. Oke? Okay? Nah, ini sudah halal dan metode juga. Sip.
kita masukkan garamnya 20 mili. Gak usah banyak-banyak. Terus kemudian es batu sama secukupnya. Kita butuh creamer supaya buat creamy dan manisnya ngiket. Oke, terima dong bro. Mantap. Sama dari Will & Co Brother. Tuang creamer ya 10 gram lah cukup, karena ini creamernya juga udah manis, udah creamy. Oh ya, gue bikinnya gue satuin ya creamer sama espresso biar lebih enak aja. Mantap. Sama. Oke, kita aduk-aduk. Sampai warnanya kecoklatan. Coklat-coklat madu. Mantap. Oke, sudah. Kita tuang susu secukupnya atau 120 ml. Lalu tuangkan espresso yang kita larutkan sama creamer tadi. Mantap. Baiklah. Oke, kopi susu garam sudah siap. Oke, brother. Menu yang dingin udah kita buat. Sekarang kita icip dikit. Yang pertama tadi kita buat hazelnut latte es. Oke, kita aduk dulu bro, brother. Biar parut. Yes. Warnanya tuh cakep bener. Warnanya bagus banget. Kita coba ya. Mantep tuh. Lalu icip-icip yang kedua, kopi susu gula aren. Kita aduk dulu biar semuanya menyatu. Kayak hubungan kita nyatu. Iya lah. Oke. Duh. Warnanya bagus banget. Gak kalah sama yang di kafe-kafe, sama yang di mall-mall tuh. Mantap. Tuh, warnanya tuh bagus ya. Kita cobain ya. Manisnya tuh lembut. Gak terlalu pahit banget, soft, creamy, dan pasti cocok buat kalian di rumah sama keluarga. Oke, gua akhirin video ini. Terima kasih semuanya. Kalau mau nyari ini gampang, kita udah jual di Tokped, Foshop Brother, atau langsung aja ke kantor kita di Kebon Jeruk di Geraha Kencana Blok BG. Terima kasih semuanya, dengan jangan lupa nih produk-produk kita juga ada kopi filter, powder, sirup, dan puree dan saus. Oke. Thanks, terima kasih brother, terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Oke, okay? Thank you.